Ya, kalau kita dapati ada guru-guru yang mudda'i, mendakwa dirinya guru ke, mendakwa dirinya syekh ke, mendakwa dirinya dengan hal-hal yang merepek ke, kita pun juga jangan ikut, jangan mudah yang untuk menjadi orang pak turut. Kata Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, itu Junaid bin Muhammad, mengatakan kalau kamu nampak ada orang berjalan di atas udara, tak jatuh, yakni terbang. Atau kamu nampak orang berjalan di atas air, tak tenggelam. Kan nampak perkara luar biasa kan? Mungkin kalau orang-orang tertentu, wih, keramat ini, belum tentu. Kata Junaid bin Muhammad atau Abu Yazid mengatakan, kamu kalau nampak orang boleh terbang di udara, boleh jalan di atas air tak tenggelam, jangan dulu kamu tertipu. Timbang dulu perbuatannya itu sesuai dengan syariat atau tidak. Kalau sesuai, ini adalah satu karamah. Kalau perbuatan orang itu perbuatan orang fasik, ini bukan karamah. Dengan demikian, tidaklah boleh dinilai seorang itu hanya dengan dakwahan saja, sebagai guru, sebagai syekh, sebagai apa saja, sebelum ditimbang amal perbuatannya sesuai dengan syariat atau tidak. Bila mana ada orang mendakwa, pun adalah kadang-kadang sebagian orang pun pelik juga, mendakwa dirinya sebagai guru, mendakwa dirinya sebagai syekh, tapi berbuat perkara-perkara yang mungkar. Atau dia suruh muridnya berbuat perkara yang mungkar. Kalau ditegur, bukankah ini perkara yang mungkar? Dia kata, ya kamu nampak mungkar. Tapi bagi saya ini adalah perkara yang tidak mungkar. Macam mana yang berlaku antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir, ya kan? Nabi Musa nampak perbuatan Nabi Khidir ini perkara yang mungkar. Walaupun perbuatan Nabi Khidir ini adalah bukan mungkar, pun dia pun dah naik tarafkan dirinya macam Nabi Khidir. Yang ini adalah pendusta. Hatta nak tunjuk perkara luar biasa macam mana pun juga, kalaupun dia boleh ubah depan mata kita ini gelas jadi emas, kalau bertentangan dengan syariat, kadzab, pendusta. Hatta nak tunjuk apapun juga, neracanya adalah syariat. Sebab ini yang suci, ini apa nama, yang tak boleh silap, yang tak boleh salah. Al-Imam Abu Hasan Syadzili, ini yang apa namanya, syekh kepada tarekat Syadziliyah. Apa dia kata? Kalau kamu nampak pada diri kamu hal-hal yang bersifat kasyaf, dan hal-hal yang luar biasa berlaku kepada kamu, kalau bertentangan dengan syariat, maka dustakanlah kasyaf kamu dan benarkan syariat. Apa sebabnya? Sebab kalau kasyaf yang tahu hanya kita je, dan tak boleh dilihat, tak boleh diyakinkan kepada orang lain betul atau tidak. Kalau syariat, betulnya adalah Allah yang bagi tahu betul, Nabi Muhammad yang bagi tahu betul, sebab diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Syariat tak mungkin salah, tapi kasyaf boleh menjadi salah. Faham tom? Jadi tidak timbul pun orang-orang yang biasanya berpegang kepada tarekat, kepada tasawuf, yang menyanjung guru-guru mereka, yang hormat kepada guru-guru mereka, tidak boleh disamakan dengan menuhankan kepada ulama seperti mana dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Itu bahagian daripada yang disuruh dalam syariat untuk memuliakan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah kita hormat kepada orang tua, kita hormat kepada ulama karena ilmunya, kepada ahli ibadah karena ibadahnya, kepada orang lebih tua karena umurnya. Wa hakadha, masing-masing dihormati mengikut apa yang telah ditetapkan dalam syariat, yang boleh jadi layak untuk dihormati.